Baik, selamat siang Tribunis dan juga Bursa Surya. Hari ini saya berada di kawasan Arukun Tepalem Residence. Di sini tempat TKP pencurian sebuah mobil, tepat di depan ruko milik Darul Aqiqah Kota Malang, atau di kawasan Kecamatan Kedungaran Kota Malang. Pihak dari pemilik ruko sendiri sudah meng-share beberapa informasi terkait mobilnya yang hilang di media sosial, dan kali ini beberapa awak media mendatangi lokasi, dan kehilangan mobil tersebut juga terekam CCTV yang ada di kawasan Ruko. Dan inilah kondisi terkini di kawasan Ruko Palem Residen atau perumahan Palem Residen usai hilangnya sebuah mobil di kawasan tepat di depan Ruko Darul Aqiqah Kota Malang. Hilangnya di situ, Pak ya? Tepat di depan ruko berarti, Pak ya? Emang tiap hari parkirnya di situ, Pak ya? Rukonya ditempati ya, Pak? Rukonya ditempati. Nah, rukonya tinggal di sini, kan? Atau? Saya tinggal di Monomoyo. Oh, di sini kosong? Di sini satu orang karyawan. Cuma satu orang karyawan? Terekam CCTV, Pak ya? Terekam CCTV ya? Terekam. Jadi pergerakannya itu terekam semua, cuman wajahnya melicum itu yang terlihat. Sebagai informasi sementara dapat kami sampaikan dari kawasan Ruko Palem Residen terkait hilangnya sebuah mobil di kawasan Ruko Palem Residen di Kecamatan Kadukandang, Kota Malang. Surya Arema Purwanto melaporkan.